Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana ghurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu ala sa'iril awqat wa faddala ayyamahu ala sa'iril ayyam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihil zulam. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, perang Uhud telah berakhir, tapi belum semua korban yang jatuh ditemukan jenazahnya. Sehingga petang itu sahabat Umar bin Khattab sengaja pergi ke Bukit Uhud untuk mencari mereka. Barangkali masih ada yang bisa diselamatkan. Ketika itu, tiba-tiba Umar mendengar ada suara memanggil-manggil nama Allah sambil minta seteguk air. Buru-buru Umar melangkah mendatangi tempat suara itu. Dijumpainya seorang prajurit muslim yang masih muda umurnya dengan luka parah yang mengerikan. Pemuda itu minta minum. Umar segera berjongkok dan mengangkat kepala pemuda itu. Ia sudah mendekatkan kantong airnya ke mulut prajurit tersebut. Sekonyong-konyong dari arah yang lain terdengar suara seorang menyebut-nyebut nama Allah, yang juga minta minum karena kehausan. Pemuda tadi memberi isyarat kepada Umar bahwa ia mengurungkan permintaannya untuk minum dan menyuruh agar Umar memberikan airnya kepada orang yang memanggil-manggil barusan. Barangkali ia lebih membutuhkan air daripadanya. Maka pemuda tersebut dibaringkannya kembali. Dan Umar bergegas menuju suara yang kedua. Tiba-tiba di sana dilihatnya seorang pejuang setengah tua dengan kedua tangannya telah terpotong, memohon agar Umar bersedia memberinya minum. Bibirnya pecah-pecah dan wajahnya penuh darah. Dengan penuh rasa iba, Umar mengangkat kepala orang itu. Ia segera menyodorkan tepat air ke mulutnya. Namun menjelang air itu menetes ke bibir korban perang yang kesakitan tadi, di seberang mereka terdengar suara memilukan berseru, "Allah, Allah, haus, haus." Rupanya pejuang yang kedua ini juga mendengar suara tersebut. Maka ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia menampik air yang hendak diberikan kepadanya. Dengan suara yang lirih hampir tidak tertangkap oleh telinga Umar, pejuang itu berbisik, "Berikan air ini kepada saudaraku itu. Mungkin ia lebih menderita daripada aku." Umar pun bangkit dan meninggalkan tempat itu menuju ke seberang. Di sana seorang tentara Islam yang usianya sudah lanjut tergolek tanpa daya. Pada waktu Umar berjongkok cepat-cepat untuk menolong orang ini, ternyata prajurit tua tersebut sudah lebih dahulu menghembuskan napasnya yang terakhir. Umar sangat sedih. Ia segera meninggalkan prajurit tadi dan tergopoh-gopoh berlari ke tempat prajurit yang termuda tadi, memanggil-manggil nama Allah dan minta air. Sampai di sana, pemuda itu pun baru saja melepaskan nyawanya. Umar kian sedih, tapi ia tak membuang waktu. Bergegas ia kembali ke tempat prajurit kedua yang meminta pertolongan sesudah anak muda itu. Di sana pun pejuang yang menderita akibat keganasan perang tidak mampu lagi meneguk setetes air pun karena ia sudah meninggal dunia. Umar bin Khattab terpaku di tempatnya berdiri. Begitulah kecintaan sesama umat muslim terhadap saudaranya. Hingga ketiga-tiganya tidak ada seorang pun yang sempat minum lantaran lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Dengan puasa kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah.
Puasa melatih kita meninggalkan sikap egois kita dan bukan memperkuatnya. Puasa dengan keimanan dan pengharapan dapat memenuhi kebutuhan spiritual kita. Orang yang berpuasa akan lebih tajam pikirannya sehingga mampu menangkap pesan-pesan moral wahyu ilahi. Puasa adalah bukti iman dan cinta kepada Allah. Puasa adalah ibadah kepada Allah, yaitu seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang disukainya, dicintai dan diinginkannya, sehingga tampak jelas kejujuran imannya. Kesempurnaan penghambaan kepada Allah dan kekuatan cintanya serta pengharapannya atas apa yang ada di sisi-Nya. Dimensi sosial dalam ibadah puasa sangat kentara ditilik dari ritual puasa. Orang yang puasa harus menahan diri dari rasa haus dan lapar. Ini merupakan latihan agar kita mampu mengendalikan diri dari dorongan syahwat. Ia juga merupakan sarana agar kita bisa berempati kepada orang lain. Orang-orang miskin, orang yang tak pernah lapar, tidak akan tahu bagaimana rasanya lapar, sehingga ia tidak bisa berempati kepada orang. Di lain sisi, puasa melatih dan mendidik kita agar menjadi manusia bermental pemberi, bukan bermental peminta-minta. Orang puasa sejatinya sedang meneladani Allah, sejalan dengan doktrin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Maka orang yang berpuasa diminta meneruskan kasih sayang Allah dan Rasul itu kepada umat manusia dengan cara berbuat baik dan berbagi kegembiraan. Dengan begitu, puasa membuat kita cerdas, baik secara moral, spiritual maupun sosial. Dan inilah karakter orang takwa. Inilah motivasi yang diinginkan dari ibadah puasa Ramadan selama 9 bulan. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita semua maklum bahwa dunia menghadapi musibah yang sama, yaitu pandemi global COVID-19. Sejatinya sebagai seorang mukmin yang hakiki, kita hendaknya berperan aktif dalam mentaati dan mematuhi semua anjuran pemerintah dalam usaha mencegah penyebarannya semakin meluas. Kesemua anjuran itu tidak lain adalah untuk kemanfaatan kita bersama. Janganlah berpikiran egois, berpikiran yang individualis atau sektoral semata. Karena puasa Ramadan pada hakikatnya mengajarkan dan melatih kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Sebagaimana ajaran baginda Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang. Marilah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang termotivasi untuk terus meningkatkan ibadah individual yang implikasinya tampak jelas dan nyata pada ibadah sosial. Semoga pandemi global yang melanda kita saat ini segera berakhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat berbuka puasa. Semoga dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.